Masih jadi kelinci guys, tapi bisa nebas tuh ya. Buset, hilang wan-wan. Apa itu link abis? Mana yang gak jalan guys ya? Tabok stun. Pilihannya cuma dua aja tuh ya. Kalau nggak kena stun meninggoy guys. Oke guys, welcome back to my Catur Ajaib gameplay ya guys ya. Wah, apa nih? Moskov deh ya. Oke, mungkin ini keluarnya ya Abyss kalau nggak Archer gitu ya guys ya. Kita harap sih Abyss guys. Nice, Abyss ya. Wah, tapi nggak ada Dirot ya guys ya. Ada Chow tuh. Oke lah, nggak apa-apa ya. Mungkin kalau ada Dirot sih, kita bisa set up langsung wrestler gitu di awal-awal. Bagus ya guys ya. Nah, di gameplay kali ini ya guys ya, kita bakal lanjutin eksperimen kita nih guys. Untuk target eksperimen kita kali ini itu ke Freya lagi ya guys ya. Freya lagi guys, karena ya kemarin kita udah pernah buat Freya Astro Gunner. Nah, itu memang damage-nya bener-bener gak ada obat ya guys ya, sakit banget guys. Kali ini kita coba Freya plus Crystal Wrestler sama Astro. Waduh. Apa nih, flicker aja ya. Wah, itu sih auto tabok stun ya guys ya. Nah, ini kita amanin Layla sama Chow. Ada Layla 2 biji, nice. Wah, tapi nggak ada Franco ya guys ya. Mungkin kalau ada Franco kita nyari nafkah dulu tuh. Oke, kita jual aja ya. Ini Moskov, HC juga. Oke, Layla juga kita jual guys. Pasang satu Argus aja ya. Oke, kita main open dari awal nih guys. Kalau udah kayak gini sih kita harus dapat item yang bagus ya. Semoga hoki di pet box pertama ini guys. Misal Astro ya incerannya ya. Oke. Wah, itu ada yang main open juga tuh guys. XP-nya lebih rendah dari kita lagi guys. Aduh, rebutan ini ya. Oke, nggak apa-apa, santuy aja ya guys ya. Oke, jangan lupa Freya, Martis, Chow. Nah, masih main open dia guys. Oke, kita tarik semua aja ya. Ya pokoknya di sini untuk Freya-nya ini semoga ada blessing gitu ya guys ya. Karena di sini kita pakai commander balik lagi ke Ria 1 ya guys ya. Nah, untuk yang request gua review commander baru Austus ya. Untuk skill 1 sama skill 3-nya itu mungkin nanti aja ya guys ya. Tunggu masuk ke original server aja gitu. Jadi bener-bener langsung pada bisa langsung nyoba gitu guys. Jadi kalau untuk sekarang kan masih sebagian aja yang baru bisa nyoba guys. Oke. Franco. Waduh, nggak ada guys. Argus ya. Tahan. Ini 4 interest ya guys ya. Tahan dulu, kita lihat yang ini main apa nih. Archer Kadia ya. Wah, itu tapi Mianya blessing natur tuh guys. Oke. Kita pantau dulu guys. Itu sih incerannya Crystal Kadia gitu ya, Archer Kadia gitu-gitu guys. Tapi ada Irithel juga, mungkin dia mau ke Astro juga bisa sih guys. Transisi ya. Nice, kena 14. Waduh, sama guys. Dia juga kena 14 ya guys ya. Oke. Semoga hoki ya kita ya guys ya. Nah, supaya hoki guys, ngopi dulu gitu ya guys ya. Seperti biasa guys. Ah, mantap guys. Oke ya, Crystal Astro ya, bisa ya. Yo, untun. Waduh, nggak ada guys. Domi. Ada Domi tapi ya guys ya. Nice. Sudah kukira dia nggak bakal ngambil Kadia tuh guys. Ada Kadia langsung diambil gercep dia. Mungkin dia mau setup ke arah-arah Grok Kadia gitu ya guys ya, karena udah ada Akainya juga tuh. Oke. Martis. Wah, Karina nanti dulu ya guys ya. Mahalan. Waduh, Karina 2 biji langsung keluar.
Ya udah, kita Weapon Master dulu mungkin ya line up-nya ya. Ini sih kita harus cepet-cepet jadiin Freya bintang 2 guys. Satu item haramnya udah nemu ya kita ya. Walaupun gak ada kristal, yang penting item haramnya kita dapet gitu ya. Ya lumayan awal yang bagus sih guys, kalau udah kayak gini ya guys ya. Itemnya udah didapat, kalaupun di sini masih kalah-kalah sedikit nggak masalah gitu guys. Wah aduh, kena strum guys. Kena strum ya guys ya. 52, waduh. Sekarina kita amanin aja nggak apa guys. Cari-cari blessing ya. Blessing abyss guys, Argus. Ada Freya tuh ya. Wah ini sih udah cakep sih guys, Freya 2 biji udah kita nemu di level 5 ya. Cakep nih. Santuy santuy. Dirot dirot. Biar abyssnya juga nyala. Gini ya guys ya. Oke. Sementara di Argus dulu aja. Ini jangan dipaksa ya guys ya. Kayaknya belum bisa nih guys untuk gendong line up ya. Nanti mungkin kalau udah ada rangko gitu ya, terus Norton Vale-nya juga aktif gitu guys, baru kita kasih ke Freya semua itemnya guys ya. Waduh, pau satu nih guys. Pao, pao. Keras guys. Superhero lagi. Waduh, terlalu dalam banget nih guys. 37 XP kita ya guys ya. Arena. Ini kita jual aja ya. Arena. Auto blessing guys. Ini kan sengaja nggak kita pakai tuh skill Freya-nya guys. Untuk Argus ya, mending ke Karina boleh deh ya. Nice nih. Ya kalaupun kita nggak mau bintang 3-in si Karinanya juga ya, lumayan kan bisa jadi cuan gitu guys. Oke, tahan dulu Freya-nya ya. Ini siapa tahu kita bisa nyari-nyari gold ya dari Los Pegados. Dan siapa tahu juga si Leilanya ini ada blessing gunner gitu ya. Wah. Ya udah transisi kita guys. Enggak dapat mirror kita ya guys ya. Gila ya. Nah, ini kita sesuaiin kondisi ya. Wah, ini kita mungkin butuh bantuan Fanny dulu ya guys ya. Karena ya ini kita berharapnya sama Karina sih guys. Belum bisa ya Freya-nya ya. Yang penting di sini Astro aktif, Assassin aktif ya. Kita coba amanin Alucard. Ada Lunox. Boleh. Freya. Blessing? Norton Vale guys. Gak jadi ya alunya ya. Ini sih harus kita manfaatin ya guys ya. Waduh. Ini hoki banget nih guys. Langsung blessing gitu ya. Persentase di 20% padahal. Cakep ya. Oke, kita cari Franco. Kita cari Franco. Ini belum bisa, belum bisa guys. Lawannya Freya udah aktif lagi Norton Vale ya. Ada Karina pula guys. Oke. Cari Franco ya. Ini belum keluar loh guys. Biasanya Franco di awal-awal ya keluarnya. Oke, kita mulai ambilin hero-hero yang penting dulu aja guys ya. Aldous. Boleh. Mana nih Franco-nya nih? Wah, itu Franco ya guys ya. Ada Franco nih. Tahan dulu wrestlernya, santuy. Langsung kita pindah hypernya ke Freya ya guys ya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah ini mungkin kita jualin dulu ya guys ya. Ini kalau kita mau ke wrestler sih pakai badang gitu ya. Nah gini aja ya, biar nambah-nambah sinergi aktifnya tuh guys. Sesuaiin aja sama kondisi pokoknya ya guys ya. Nah kalau udah bintang 2 sih udah bisa kita harapin tuh Freya-nya. Lagi pakai dominan ice ya. Sama BOD. Nice. Ya udah gini kita fokus ke Astronya dulu aja ya guys ya. Santuy aja untuk wrestlernya, mungkin ya nanti deh kalau dapat kristalnya dulu ya. Kalau nggak dapat ya udah jangan dipaksa. Retail.
Freya lagi. Nice. Ya ini sih nggak jadi kita progres Karinanya ya, mending Freya guys. Kejual. Kita progres Freya aja guys ya. Oke. Nah kan ini karena memang target eksperimen kita ya ke arah Freya gitu ya, Freya Astro sama wrestler sebenarnya guys kita maunya ya. Biar ini kita biar kita ngelihat gitu ya Freya ini. Sekali tabok nge-stun guys. Nice. Apa itu Moskov, nggak kerasa Moskov tadi. Ceprot. Nice. Oke, nyangkut ke Karina guys flickernya. Ada Astro ya guys ya. Waduh, target nih guys, target kristal kita ya. Langsung gas Freya Astro dulu. Freya Astro dulu guys. Untuk wrestlernya nanti guys, semoga kita hoki di Kripron selanjutnya ya. Semoga kita dapat di situ kristal wrestlernya, baru kita setup. Oke, ini kita bisa maksimalin sih guys. Ini Runok. Nah gini ya. Oke, Assassin masih aktif biar Karinanya bisa ngebantu-bantu. Kalau kayak gini sih udah cakep sebenarnya guys. Udah cakep nih guys. WM aktif ya. Freya udah pakai kristal Astro. Dominan Ice BOD. Waduh. Oke. Ya. Gini kita nggak pakai retail guys, pakainya Lunox aja gitu ya. Apa kayak bintang 3 ceprot hilang. Waduh, itu one ya, hilang langsung guys ya. Sedep banget ya damage nya Freya Astro ya tuh. Ada Jilong lagi. Oke, siapa tahu ada blessing WM gitu guys, kita maksimalin aja ya pokoknya ya. Kita roll dulu guys, cari blessing WM ya. Cuma nggak jadi guys, itu ada badang ya, terlalu mahal nih si Alu. Oke, nggak ada, santuy dulu. Ini yang penting ada badang udah 2 biji ya, perangko udah 2 biji juga. Mungkin kalau nggak mau ke assassin gitu, kita bisa langsung set up wrestlernya guys ya. Sementara gini dulu aja. Ini kita kasih flickernya ke Franco biar untuk counter yang pakai flicker juga gitu guys. Langsung ketarik ya. Aduh, superhero. Wow ya guys ya, buset, sekali tabok meninggal itu guys. Sakit banget cok. Kemarin kita udah eksperimen ya kristal Astro sama Gunner gitu ya ke Freya guys. Wah itu bener-bener guys damage-nya ya. Nah di sini ya, semoga blessing nih, nah, blessing. Semoga di sini kristal wrestler gitu guys. Mungkin ini blessingan selanjutnya sih di level 8 ya guys ya. Karena ya di level 5 itu kita udah langsung 2 blessing yang kita dapat ya. Tapi nggak tahu juga gitu ya. Tergantung moodnya Muntun guys. Kalau Muntun ini lagi mood ngasih blessing banyak ya dapat aja gitu ya guys ya. Kita lihat sini itemnya. Wah ada Husqvar guys sama cakep ya wrestler. Santuy dulu. Ini kita harus cari hero wrestlernya ya guys ya. Oke, tahan. Nah ada Chow nih ya, langsung aja gini. Nice. Oke, gas ya. Oke, BOD ya sama wrestler dulu aja guys.
santuy dulu ya. Cari wrestler guys, satu lagi. Dirot. Cakep, langsung jadi 4 guys ya. Nice nih. Pindah lagi aja pakai BOD aja guys, biar mantep ya damage-nya ya. Karina juga butuh life steal gitu guys. Hilangin dulu tuh Guardian. Combo keras nih guys. Prot, support. Wah, sakit banget guys. Wah, ini sih kalau bintang 3 cakep ya. Enak nih guys kita ngelihatnya ya. Waduh. Oke, enggak apa-apa, itu kita jual dulu aja. Interest yang penting ya guys ya. Karena ini udah Norton Veil juga yang kita dapat blessing-annya guys. Kita berharapnya kalau Franco blessing sih ke arah-arah WM gitu ya guys ya. Dari gila, Lunok, nice. Chow. Oke, enggak ada, tahan. Freya bintang 3 ya. Biar enak kita ngelihat damage-nya ya guys ya. Cakep nih. Oke, ini kan Franco pakai flicker guys. Gak masalah, taruh pojokan juga. Waduh, ditarik langsung ya guys ya. Itu guys. Yang pakai flicker langsung ditarik sama Franco lagi gak tuh. Ceprot, hilang. Ceprot, hilang. Waduh. Iya, sakit banget gak tuh. Waduh, damage-nya 50 ribu nih. 40 ribu ya guys ya. Nice ya. Kita cari, kumpulin aja gitu guys. Hero-hero racer-nya ya, kalau nemu guys. Kayak Gatot boleh. Aldous juga gak apa-apa sih. Chow. Ada blessing. Oke, pakai dulu skill-nya. Kalau bisa ke WM kita ya guys ya. Cilong. Blessing. Ya Kadia guys. Blessingnya Kadia. Kenapa nggak WM gitu ya. Kalau WM mantep nih guys. Aduh. Ada lagi. Gak ada, oke. Santuy ya. Itu ada Aldous ya. Kita amanin. Ceprot, apa itu bintang 3? Martis ya. Ceprot. Waduh. Waduh, enggak jalan, guys. Enggak dikasih jalan preanya, guys. Ya udah. Pulang dong ini. Pulang dong. Ceprot, hilang langsung, guys ya. Pulang. Tuh. Bagus ya. Pokoknya kita aman-amanin aja, guys. Ada wrestler lagi enggak tuh? Oke, slot ntar dulu aja ya guys ya. Yang penting ini kristalnya dulu deh, biar banyak kita eksperimennya ya. Biar banyak nih guys. Jilong wrestler bisa. Nah, Jilong wrestler ya. Oke, santuy. Ini sayang banget sih guys, blessingnya Kadia guys. Kalau WM bisa kita progress WM nya juga tuh. Kayak ngeroll dulu ya. Ada Freya lagi. Nice ya. Amanin Freyanya guys. Satu lagi ya, Freya jadi nih. Waduh. Langsung. Buset guys. Ini shieldnya ada. Apa itu bilang 3? Hilang. One-one nih guys ya. One-one nya ini guys. One-one abyss tapi ya. Oke, gak apa-apa, santuy aja kalau one-one abyss sih. Mending jangan one-one astro itu guys. Itu sih haram banget guys kalau one-one astro ya. Cari hero wrestler satu lagi ya. Girot. Sayang banget nge-blessing. Getot. Ada Getot nih guys. Wah, ini kita belum bisa ya, belum bisa nih guys. Belum bisa maksimal ya. Kita coba cari blessingannya aja deh ya. Oke, santuy, tahan, gak apa-apa. Santuy aja guys. Ini kalau udah maksimal wrestlernya, baru kita langsung bener-bener eksperimen ya. Biar ngelihatnya langsung maksimal gitu guys. Karina bintang 3 dominan. Asyik guys ya. Lihat tuh guys.
Set bisa nggak nih Freya? Bisa nggak nih? Ceprot, bisa yuk. Ayo Freya. Nggak jalan mana nih guys ya? Nggak jalan mananya? Tembus damage nya nggak tuh. Bintang 3 sih udah nggak ada obat nih guys. Hilang nih ya kita progress. Boleh juga nih. Oke, mungkin ini next round ya guys ya. Next round ini kita jadiin Freya-nya. Terus Jilong ya. Jilong kita progress deh ya. Aldous, nice. Wah, Aldous blessing wrestler tuh guys. Wah, ya udah cakep ini guys, maksimal nih wrestler ya. Si Hellbot nggak dapet clone nih guys tapi oke. Nah Gatot juga ya guys ya, bentar ini yang kita buang apa nih, Dirot ya, ini Dirot juga masuk nggak nyala Abyss gitu guys, ini pakai Gatot ya. Nah gini guys, ada Lost Pekados-nya juga ya. Enak nih ngelihatnya nih guys, gas ya. Freya bintang 3 nggak ada tambahan blessing, langsung kita kasih Lester BOD nya jangan di Lunox dong, badang aja guys. Nah ini ya, oke let's go. Buset itu bintang 3 Freya ini guys, dia guys tas 3 ya. Empuk banget kalau tas 3 sih guys, hari gini masih main tas 3 kemana aja tuh. Nice nih, langsung ya kita pindah wrestlernya yang di arena ke Jilong. Pakai BOD aja BOD. Nah ini guys ya, ini kita bisa up level sih. Masuk Jilong. Waduh, double eksperimen nih ya. Ini sayangnya Jilongnya bintang 3 guys. Memang targetnya sih dari awal Freya kita ya guys ya. Jilong, wah ada Jilong tuh, ini jual aja ya, ambil Jilong nih guys. Let's go, kita lihat nih guys, Freya, waduh itu jadi kelinci guys, Freya itu guys, masih jadi kelinci guys, tapi bisa nebas tuh ya, buset, hilang one, ngapain, link abyss, apa itu link abyss, mananya nggak jalan guys ya. Itu Karinanya meninggal juga guys, yang pakai Karina dominan Ice bintang 3 ya. Waduh, Freya jahat banget ya. Nah, Franco juga bintang 2. Rata bintang 2 semua ya. Sama Freya bintang 3. Udah cakep sih guys ini line up-nya. Oke. Gak ada, kita lihat line up-nya guys. Positioning-nya, wah ya udah kalau kayak gini sih dia pakai combo yang nggak ada stunnya ya. Kita nggak takut sih guys, taruh depan aja Freya-nya, gas ya. Kita tabrakin sekalian, nggak menjadi masalah, jadi kelinci. Let's go, Freya ulti, nice. Tabok stun. Pilihannya cuma dua aja tuh ya. Kalau nggak kena stun meninggoy guys. Tabok dulu. Waduh. Moskop ditabok. Puyeng langsung gak tuh. Tabuk puyeng ya. Pilihannya itu aja, dua aja guys. Kalau nggak kena stun ya meninggal gitu guys. Boleh juga ini Freya Astro Wrestler ya. Dan ada Jilong Wrestlernya juga gak tuh. Double eksperimen jadi kita ya guys ya. Nanti deh kalau kita buat video khususnya ya, untuk bener-bener hyperin Jilong guys. Nah ini kebetulan aja kita dadakan banget nih guys, dapat wrestler 2 biji ya. Ya udah gas ke Jilong guys. Karena Jilong itu salah satu hero ya guys ya, yang nggak pakai item attack speed aja udah kayak kesetanan gitu guys. Cakep jadi ya.
Tapi tetap hati-hati kalau ada yang main One Astro ya guys ya. Itu kalau kita bener positioningnya guys, kita bisa banget ngebantai dengan Freya bintang 3 guys. Tapi guys, kalau kita posisinya salah guys, sekali loncatan Freya hilang guys sama One Astro ya. Apalagi dia pakai dominan ice. Wah, itu haram banget sih guys. Jujur ya guys ya, itu bener-bener gila guys damage ya guys. Sekali loncat hero bintang 3 sekelas Freya aja bisa hilang. Karena yang bikin bahaya ya guys ya, kalau udah one-one-nya ini 6 kadianya aktif, efek stakan kadianya itu yang bahaya guys. Dia sama wrestler itu kayak ada imunnya gitu ya guys ya. Kita coba tabrakin sama combo triple seek juga gitu guys. Kita udah pernah buat ya Patrick bintang 3 dan ada Claudenya juga bintang 3 plus Crystal Wrestler. Itu gak kena stun sama sekali one-one-nya guys, selama shieldnya itu masih ada ya. Itu juga gua tahu dari kolom komentar ya guys ya. Nah makanya itu guys, dari video-video gua ya guys ya, kalau kalian ada info dan ya semacamnya gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar aja, kita sharing-sharing ya guys ya. Di sini tempatnya belajar guys, bukan ya yang gua nggak tahu gitu guys ya. Siapa tahu gua bisa tahu dari kalian gitu. Begitu juga sebaliknya, yang mungkin gua tahu bakal gua sampein di setiap gameplay gua gitu guys ya. Oke lah, jadi mungkin video eksperimen gua kali ini gitu aja ya guys ya. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share videonya ke sosial media kalian. Gua Yudhavi, see you next video. Cabut dulu guys. Ciao.